cuma punya film seru untuk kamu. Pesan makanan, tapi saya baru pertama kali nih kesini. Jadi kira-kira makanan apa ya yang enak? Menu rekomendasi aja deh dari restoran ini, atau mungkin ada diskon kak? Oh, kakak baru pertama kali ya ke restoran kami. Untuk menu spesial dari kami ada sup daging pedas kak. Rasanya enak dan super pedas sekali. Dan kebetulan hari ini juga masih ada promonya kak, diskon 10%. Oke, itu deh kak, sekalian sama SD ya, jadi totalnya berapa? Jadi totalnya 115.000 ya kak. Mohon ditunggu ya kak, akan segera kami antarkan. Terima kasih. Silahkan kak, ini menu sup daging pedasnya. Untuk SD-nya mohon ditunggu ya kak, nanti akan menyusul. Selamat menikmati. Terima kasih ya kak, buruan SD-nya ya, ntar aku kepedesan nih. Baik kak. Maafin aku ya. Enak. Kamu kenapa? Kok kayak lagi banyak masalah gitu sih? Sampai kelihatan bingung banget. Kita ini lagi kerja, kamu harus fokus dong. Aku gak apa-apa kok. Aku dipanggil sama ibu bos, jadi aku duluan ya. Kamu ini ditungguin lama banget, abis ngapain sih? Ya udah, ayo cepet ikutin saya. Kamu tahu kan apa alasan saya manggil kamu? Sampai kamu buat masalah dan membocorkan semua rahasia saya dan merusak bisnis saya, maka nyawamu juga akan melayang. Mengerti? Maaf bu, saya tidak tahu maksud ibu apa. Saya nggak pernah ada niat untuk menghancurkan bisnis ibu. Kenapa ibu bisa mengancam saya dengan perkataan seperti itu bu? Nggak usah pura-pura polos dan pura-pura bodoh. Lihat saja, hidup kamu nggak akan tenang kalau kamu macam-macam. Saya sudah memberi kamu gaji lebih, ya karena itu, jadi kamu harus sadar diri. Nggak usah sok suci. Ingat ya, gak usah macam-macam atau kamu juga akan menjadi santapan mereka. Sampai kamu berani membocorkan ini ke yang lain, lihat. Tidak hanya kamu saja, tapi orang di sekitarmu juga akan menjadi santapan mereka. Aku penasaran sekali sama ibu bos. Sepertinya tekstur dagingnya itu berbeda. Jadi aku ingin mencari tahu. Semoga aja aku gak ketahuan. Itu kelihatannya ibu bos lagi telepon kali ya. Dia masuk ke bawah tanah. Apakah di bawah ada ruangan? Bisa kebuka sendiri.
Berani-beraninya dia ngikutin aku. Jadi kemarin aku ketahuan sama ibu bos. Aku harus gimana? Udah, tenang. Kamu gak akan kenapa-napa selama kamu tidak bikin masalah. Kamu yang sabar ya. Sebenarnya aku juga sudah tahu itu. Hah? Jadi kamu sudah tahu? Kamu tahu sejak kapan? Kenapa kamu gak cerita sama aku? Kenapa kamu malah menawarkan pekerjaan ini untukku? Kenapa kamu bisa tega sekali sama aku? Aku gak ingin ada di sini. Aku ingin keluar dari pekerjaan ini. Ini semua gak benar. Pokoknya kamu juga harus ikut aku. Apa aku bilang kita sudah gak bisa pergi dari sini? Kita sudah terjebak di pekerjaan ini. Maafin aku ya. Tapi kita harus sampai kapan kerja di sini? Jujur aku gak betah dan aku gak tega lihat pelanggan-pelangganku. Ya, mau bagaimana lagi? Karena kita berdua memang sedang butuh uang.